Apa beda kedudukan orang yang bertarekat dengan yang tidak dari segi kualitas amalnya? Ini pernah ditanyakan kepada Sayyid Usamah Mansi, murid langsung dari Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, Makkah Al-Mukarramah. Syekh, bagaimana dengan orang yang tidak bertarekat? Sesungguhnya kita ini semuanya bertarekat. Tarekat Naqsabandiyah, Tarekat Syaziliyah, Tarekat Syattariyah, Tarekat Burhamiyah, Tarekat Darqawiyah. Orang yang tidak bertarekat itu pun sebenarnya bertarekat juga. Bertarekat artinya melalui suatu jalan. Mungkin tarekat dia Tarekat Alul Bait. Mungkin tarekat dia tarekat dengan mengkaji. Mengaji, belajar, yang penting belajar ke guru. Siapa yang tak berguru, man la syaikh lahu, fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, maka syaitanlah gurunya. Jadi kalau ada orang yang tidak mengikut tarekat tasawuf, kata Syekh Sayyid Usamah Al-Mansi, sesungguhnya dia juga sudah bertarekat. Karena dia berguru, berjalan, berzikir, mengajar, baca Quran, itu juga sebuah tarekat, sebuah jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang datang ke pulau ini sampai kalau dia berjalan. Ada yang pakai mobil, ada yang pakai sepeda motor, ada yang pakai perahu, ada yang pakai helikopter. Semuanya sampai, yang penting berjalan. Yang tak sampai itu berkelahi di tepi sana, tak jalan-jalan. Itu yang tak sampai.